Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang dari Gado Bangkong, Kabupaten Bandung Barat. Bersama saya Dani Arisandi di jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Tepatnya di hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 ya. Saya akan memantau pergerakan CIT bahwa sudah terinformasi dari rekan saya. Oke, kita menjauh dulu. Oke, kita cek grup terlebih dahulu, teman-teman. Sudah sampai mana? CIT, CIT meluncur ke barat. Sama. Atur nuhun Kang Beko, Kang Angga. Sudah lewat Ciwastra Buah Batu dan sekarang di Interceng Buah Batu. Oke, saya pantau di sini ya, di inlet Tanah 11. Cip melesat ke barat lewat Miko Mall. Oh, udah sampai Miko Mall. Di sini jalur KJJB, persimpangan dengan jalur kereta api Indonesia ya. CIT melintas kilometer 133 ke arah barat, melesat. Oke. Okay. Terima kasih informasinya, Bojong Koneng menunggu. Siap, terima kasih informasinya. Akan dipotong kembali di DK20, Tambun, Bekasi. Mantap, Boy. Mas Amar ke Bojong Koneng. Saya hari ini tidak ngonten. Tidak ngonten, lagi berpekepuk ini itu. Oke, okay, siap. Kita cegat di sini ya, di inlet Tunnel 10, saat keluar dari Tunnel 10. Oke, seperti apa videonya? Semoga saja dapat momen kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta infeksi. Mudah-mudahan ada kereta api Indonesia yang melintas bareng ya. Pokoknya bagus. Oke, tonton videonya sampai selesai ya. Kita mencari jarak aman terlebih dahulu. Mudah-mudahan dapat momen kereta api Indonesia dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Keren ya, jika dapat momen nih. Ini di perumahan Lembah Teratai, Garau Bangkong. Di sini ada beberapa portal BIM. Oke, mana ya? Belum muncul. Kita mundur di sini. Mundur. Mencari posisi yang pas, ya. Mencari posisi yang pas. Oke, mungkin segini cukup. Oke, tonton videonya, simak sampai selesai. Nah ini teman-teman, kereta cepatnya baru keluar dari Tunnel 11. Wih, mantap. Tunnel 11 baru keluar, kereta CIT. Sekaligus ada kereta api, kereta api Indonesia ya. Keren ya, tuh. Ada beberapa portal BIM ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 portal BIM. Oke. Mantap. Oke, teman-teman, barusan CIT melintas di Gado Bangkong sekitar pukul 13 lewat 59 menit. Kita akan pantau saat kembali dari stasiun Halim ke stasiun Tegaluar. Masih tetap di lokasi di wilayah perumahan Lembah Teratai di inlet Tunnel 11. Ini Tunnel 11 perbatasan antara Garo Bangkong, Bandung Barat dengan Cimahi Selatan di outletnya, Cibeber. Oke teman-teman, untuk kecepatan kereta cepat sudah mencapai di 300 km per jam, pencapaian yang sangat luar biasa. Dan itu pun, laju kereta cepat hanya di jalur balas tres atau di slab track ya. Jadi untuk kecepatan kereta cepat di batu balas itu terbatas ya.
dan mungkin hanya di 200 km per jam ya untuk di jalur balas TED. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang masih menyimak. Tadi kereta inspeksi melintas di Gado Bangkong sekitar pukul 13.59 menit waktu Indonesia Barat ke arah Jakarta, yang dimana saya akan mengabadikan kembali kedatangan kereta inspeksi ke arah Bandung, yang dimana jalur layang kereta api cepat Jakarta-Bandung ini pilarnya lumayan cukup tinggi, mulai dari wilayah Cilame dan Gado Bangkong. Dan ada 5 portal beam di atas perlintasan jalur kereta api Indonesia. Kereta CIT sudah terlihat nampaknya semakin mendekat ya. Wis, mantap. Ini CIT melintas sekitar pukul 14.45 menit. Tadi ke arah Jakarta sekitar pukul 13.59 menit. Kurang lebih 86 menit. PP Bandung Jakarta. Oke, baik teman-teman yang masih menyimak videonya, dan saya akan akhiri untuk laporan visual hari ini. Di hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, kereta CIT melakukan perjalanan uji coba kembali ke arah Jakarta. Kereta CIT melintas sekitar pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat di wilayah Gado Bangkong, Bandung Barat. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses, salam untuk Indonesia Maju. Hatur nuhun semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.